In the past few years, it hasn't been hard to notice. Every weekend at coffee shops, indoor sports venues, or hobby toy stores around the country, Indonesians of various backgrounds routinely gather to race their model cars on a miniature racetrack. These models are small but fast, cool-looking, and endlessly modifiable. They're made by Tamiya, a Japanese company originally established in 1946, only later to become globally popular in the 1980s. Awalnya saya racer. Dulu tahun 90-an kan, hobi waktu kecil, saat SD mungkin. Tahun 90-an mungkin 94 atau 95 lah, sekitar itu. Saat itu film Desion Kuro kan lagi ramai di mana? Channel TVRI waktu itu ya. Saat di televisi lalu kita mulai mengenal Tamiya dari tahun 90-an, lalu mulai bermain di situ skala SMP dan mengikuti yang regulasi yang ada sih awal itu. Sasisnya hijau kita tuh, Benpos. Bicara. Nah ini maksud bannya, bannya yang buat sekarang gue beli. Hari gue tanya, katanya malu lu. Dia langsung ke sini. Lagi ya. Nah, jadi kalau pas 2020 ya tepatnya kan, pandemi itu. Langsung bleng acara benar-benar nggak ada kan. Kita juga sempat vakum bikin event. Nah, saat itu ya gimana kita putar otak kan sebagai ini. Untungnya kita juga santai sih, enjoy di rumah gitu kan. Soalnya nggak ada sewa yang begitu besar seperti di mall dan lain-lain. Jadi, kita sempat vakum. Tapi saat itu racer juga banyak yang, gue juga herannya gitu, banyak yang racer baru yang masuk di komunitas ini. Mungkin ya karena gabut ya di rumah yang nggak ada kegiatan. WFA atau segala macam kan. Mungkin nyari hobi, entah. Ya sama kayak ada yang burung, ada yang cupang gitu kan, kemarin ada hobi seperti itu. Jadi malah makin ramai animonya. While the company also produces other products, for most Indonesians, the name Tamiya usually means the mini four-wheel drive battery-powered model cars that the Japanese company launched in 1986. Indonesians became obsessed with Tamiya racing cars in the early 90s, and then again in the early 2000s. But while fans those days were mostly comprised of children and teenagers, these days, the fan base has grown massively to include adults who want to relive their youth through nostalgia. Those same adults also have more spending power to upgrade their cars. Social media and online communities have also bred a new generation of Tamiya fans. Saya Andika Surya Santoso, biasa dipanggil Acil. Saya berkecimpung di dunia Tamiya ini sudah lebih dari 18 tahun. Dulu saya awal mulanya main kelas slup ya, itu yang kelas custom. Terus untuk Antaro ini saya buat pas pada saat PSBB sebenarnya. Jadi karena udah jenuh juga ya dengan PSBB, akhirnya saya ngerintis dari awal, domisilinya awalnya di Bintaro, udah buat race aja tiap minggu. Alasan bukanya itu sebenarnya karena ini, temen dulu mau buka tenan, jadi di Bintaro kan. Terus dia pengen ada Tamiya-nya, gitu. Karena mengetahui saya udah di Tamiya cukup lama, jadi dia minta saya untuk buka ya kayak toko atau enggak buat event race-nya itu di tempatnya dia, itu sih awalnya. Saya sehari-hari itu bekerja sebagai event organizer. Pada waktu kosong, kadang-kadang saya tuh main Tamiya. Awalnya sebetulnya bermain Tamiya pada waktu tahun 93.
Waktu itu ada lomba anak-anak yang namanya waktu itu ada Tokyo Kids Station. Nah, anak saya itu ikut lomba. Anak itu lomba. Begitu ikut lomba, kalah nangis. Dia kalah nangis. Pulang, terus dia itu ngambek dia. Ngambek. Terus udah berapa minggu kemudian, terus dia minta ikut lomba lagi. Terpaksa saya ikut nyeting. Padahal saya belum pernah yang namanya nyeting Tamiya itu belum pernah. Jadi saya akhirnya nyeting Tamiya. Setelah itu kebetulan anak saya akhirnya sempat juara 3 kalau nggak salah waktu itu pertama kali juara 3. Setelah itu rutin tuh setiap minggu sekiranya saya pindah-pindah tempat tuh, ada yang di Pondok Indah Mall, di Popuri, pindah gitu. Alhamdulillah juara-juara terus. Nah, semakin anak saya udah umur 5-6 tahun gitu, dia udah bosan main Tamiya. Gitu. Tapi saya masih hobi sama Tamiya gitu loh. Waktu itu saya main di Bali itu total hadiahnya 125 juta. Total hadiah. Itu saya main bertiga, tiket pesawat ini sama beli kupon itu hampir 30 jutaan. 30 jutaan, ya. Ya, tapi ya resiko gitu loh. Paling waktu itu kita paling, waktu itu kan ada sampai juara itu sampai juara 6 kan gitu. Juara 6 itu kalau nggak salah itu 15 juta. Paling apes kita juara 6, tapi ternyata nggak dapet. Jadi hilang yang 30 juta gitu. Ya, ya tapi ya udah resiko. Memang kita kalau udah nggak ikut lomba Tamiya gitu, kita memang harus mentalnya ya udah pulang nggak bawa apa-apa ya udah. Gitu. Jangan kita terlalu mengharapkan gitu. Karena main Tamiya itu ada yang namanya hoki sih. Di babak awal kita bagus mobil nih. Wah, malah dapat kupon babak kedua sampai babak tiga. Tapi begitu udah naik ke atas, itu mobil kadang-kadang udah nggak stabil lagi. Jadi kita udah nggak bisa ngarepin gitu. Atau terbalik, di babak awal mobil kita jelek, cuma dapat 2-3 kupon. Tapi akhirnya sampai atas, sampai final, sampai juara. Jadi nggak bisa ditebak kalau main Tamiya gitu. Ada unsur hokinya gitu. Jadi kalau misalnya tanya pengeluaran biaya ya susah gitu loh. Kalau kita emang udah harus rekrut itu ya udah ikhlasin aja. With so many racers in the country, every area now has its own scene. Tamiya competitions are held regularly. They offer prizes of up to 90 million rupiah, around $8,000. Not every Tamiya racer is in it for the prize money. For some, it's about the thrill of building the best car, the excitement of competing, and being part of a community. For its adult fans, no other 90s toy compares to the thrill of, again, playing with Tamiya cars.